Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan Ulul Azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuasaan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan, apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus, bahkan berapa ribu bayi laki-laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal dhi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal'asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa.
Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh singa. Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Nah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazdi'ab, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetelin, apa itu serigala? Apa serigala itu? Saudara tahu dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang mastinga. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau kepengen makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala, lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Waqudatuhum kalqilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, waqudatuhum kalqilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau enggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan unde. Betul kan? Betul. Digiring ke kuali unde. Dikasih makan rumput unde. Sampai pun mau dipotong, masih embek juga. Tidak punya pilihan lain di kambing ini, tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud, laknatullah alaih.
Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya, oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya, bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan. Ya, peraturan singa. Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang bunting di bawah pengawasan Hansip negara. Dan mulai malam ini, supaya semua kaum bapak jarang-jarang tidur sama istrinya. Namanya peraturan Namrud. Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini, oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak, dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua dengan satu perhitungan tentunya. Lu mati, ya enggak apa-apa, lu hidup ya syukur. Sebab ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba, anak di kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua. Menurut perhitungan logika, mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua, dipelihara oleh Allah. Nah, kalau Allah yang sudah memelihara, orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan mudarat? Untuk melangsungkan kehidupannya, Nabi Ibrahim itu mengisap ibu jarinya. Dan konon menurut riwayat, dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak, tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Dalam ilmu tauhid, ini yang dinamakan irhad. Tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhad. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat. Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah. Atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita, kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melalui itu dinamakanlah irhad. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, "Papi, kalau bahasa sekarang, ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa?" "Ya kami, ibu bapakmu," kata ayahnya. "Oh begitu, uh-uh." "Lalu yang bikin ibu bapak siapa?" "Ya nenekmu, gara-gara dia saya ada, gara-gara saya kamu ada." "Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa?" "Ya buyutmu." "Lalu yang bikin buyut siapa?" "Ya bapaknya buyut." "Yang bikin bapaknya buyut?" "Ya kakeknya buyut." Kalau gitu nggak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu? "Bapaknya buntu. Lu jangan usil dah."
teman-teman lu juga enggak pernah nanyain urusan kayak begini. Saya enggak puas, Pak. Begini sekarang, saya mau tanya. Ini kaum kita nyembah apa? Nyembah berhala. Ya yang bikin berhala itu siapa? Saya, bapakmu, Hazar. Kaum kita menyembah berhala, bapak. Kenapa enggak nyembah bapak aja kok tanggung-tanggung? Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi puas. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama? Siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya? Siapa gerangan pencipta alam semesta ini? Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Dia berkata, ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang, benderang. Tapi manakala besok lagi bintang tenggelam, dia pun bilang, La uhibbul afri. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ketika malam datang, bulan pun terbit. Nah, ini barangkali yang Tuhan. Ini lebih besar dari yang semalam. Tapi bila bulan pun terbenam, lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam. Lalu, bila matahari terbit, nah ini enggak salah lagi. Ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin. Ini pasti Tuhan. Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanan yang mencari Tuhan ini, bisa saudara baca dalam surah Al-An'am, ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul, dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan hati. Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja. Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan hati. Mau didiamkan saja, batil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamatsil allati antum laha akifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Iya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita? Begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama borongan satu gerbong sesat. Kok kamu ngikuti nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat mudharat. Pokoknya, kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, suatu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau sudah mencegah suatu kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya.
Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fadilisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fadilqalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa watak menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Sama juga di zaman kita sekarang ini. Sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid. Ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang. Ke zaman anilis. Menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah. Tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru. Umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab, gampang aja. Iya deh lo, gorongan, sekerbong, lempeng semua sesat. Kaum muslimin, rahimakumullah. Dan bukan cuma kata dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya lah. Di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan. Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, enggak diapa-apain, dan kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Emang kebetulan tangannya lagi teracung begini, digantungkan kampak di situ. Nabi Ibrahim keluar. Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah, bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan. Waduh, ini celaka, kerjaan siapa ini? Dikumpulkan para intel negara, tap-tap khusus, ini ada super chip masuk kemari. Mengganggu stabilitas peribadatan kita. Ini mesti dicari siapa biang keroknya ini. Cari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja, gimana? Saya dengar selentingan berita. Berita apa? Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita. Ah, kalau begitu cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala intel. Dipanggil, kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap. Kok ditangkap? Tangkap. Cuma menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita. Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak. Soal bukti gampang, belakangan, yang penting tangkap aja dulu. Ini tuh persis ini. Saudara-saudara, dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud, disidang di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, dibuka oleh Raja Namrud. Sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami buka, kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang. Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim.
orang tua. Tuduhan menghancurkan berhala. Tahta di alihatinya, ya Ibrahim. Hei Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu? Ah, siapa bilang? Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar, kau masuk ke tempat kami ibadah. Laku aja dan aku. Daripada urusan jadi panjang, mendingan ngaku aja dah. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Kabiruhum kepada berhala, hadha kepada dirinya sendiri. Wah, enggak, kata Nabi Ibrahim, setahu saya enggak semua berhala hancur. Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa. Ya. Dan ada kampak di tangannya. Kali yang gede itu iseng. Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Oh, buktinya kampak masih ada di tangannya kok. Tanya aja dia. Kata Namrud Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Masa kayak dia yang suruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi gak bisa jawab dia? Gak bisa jawab. Nah kalau gak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila kaya apa sampean? Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salah. Dalam kesalahannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, hingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namrud bingung, ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin gak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal, dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak selepetan begitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan puas. Segenap konco-konco dan antek-anteknya melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah, ia pun dingin. Sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar-besar-besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam. Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu. Kata Namrud, mampus loh Ibrahim. Asain. Barangkali istilah kita nih, makan pencarian lo. Pakai bertingkah, mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu.
sorak-sorai pun kedengaran. Begitu lagi sorak-sorak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak. Kerusak. Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrud mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha. Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu, ditutupi oleh kesombongan, dia buta terhadap kenyataan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya, "Aradibun anta an alihati ya Ibrahim, Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami berhala-berhala ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seluruh sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci, bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la arjumannaka, akan kami rajam kamu. Iya, kalau raja yang ngancam begini, orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrud. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang peliknya macam Qarun. Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam Azar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Istilah di kampung kita, orang tua yang lajang. Tahu lajang? Udah salah, kenceng. Sulit benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah. Dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayatnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni maliya, pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar, pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Dan jangankan kita, Nabi Ibrahim tidak sanggup mentauhidkan ayahnya Azar. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kalau sudah kenyataan ini yang kita temui, kembalilah kepada konsep Quran. Allahumma inni qad ballagtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan. Allahumma inni qad ballagtu,
sudah saya sampaikan ya Allah, perkara mereka tidak mau ikut itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah. Kalau kemarin landasan dakwah kita, insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan. Kalau tidak, makan hati. Kita pikirin, ya orang gua ajak benar-benar enggak mau. Ya, ya dipikirin. Saya ajak ngaji, malah dikasih maki. Saya ajak yang baik, malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit jantungan. Sudah orang enggak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsep di dasar, sampaikan dakwah dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Sekarang mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan ya Allah, terserah hidayahmu. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana. Entah berhadapan dengan penguasa yang punya mental kayak Namrud, bertingkah laku sewenang-wenang, aji mumpung, mentang-mentang kuasa lalu saenake dhewe. Menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja. Entah berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti Korun, makin kaya tapi makin bakhil. Atau berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tingkah laku seperti Azhar. Diperlukan sikap lapang dada untuk menyampaikan risalah Islam ini. Terhadap reaksi keras dari abahnya ini apa? Kata Nabi Ibrahim. Surah Maryam ayat 47 menjelaskan. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa'atazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalau memang begitu abah, salamun alaika. Oke abah, selamat jalan. Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak bapak, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya, ini prinsip. Kalau bapak tidak mau mengikuti seruan saya, padahal saya sayang kepada bapak, saya cinta kepada bapak, saya tidak ingin bapak bersekutu dengan setan, saya tidak ingin bapak menemani setan di dalam neraka, saya ingin menyelamatkan bapak, tapi ini rupanya vonis bapak. Hendak merajam saya, mengusir saya dari sini. Oke, bapak. Salamun alaika. Selamat jalan. Astaghfirullah. Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk bapak. Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua, tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam surah Luqman dijelaskan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati. Tetapi tunggu pun demikian, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik. Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam. Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sungguh pun bapak sudah mengusir ayah, menolak mentah-mentah ajaran tauhid, tetap juga menyembah berhala, tetap juga bersekutu dengan setan. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk bapak. Wa atazilukum. Saya akan menjauh. Menjauhkan diri dari apa yang bapak sembah, dari apa yang kaum kita sembah selain daripada Allah. Bapak menyembah berhala, kaum kita ini menyembah berhala. Wa atazilukum. Saya akan menyingkir dari semua itu. Selamat jalan abah. Istilah kita goodbye my dear. Ini jalan yang membedakan saya dengan abah. Jalan tauhid dan jalan syirik. Di sini kita harus berpisah. Walaupun dengan berat hati kita berpisah. Jadi
keluarga dan akidah punya garis yang jelas. Umumnya, ya walaupun baik tapi memang harus ditingkatkan. Umumnya kita ini kan mayoritas merasa sebagai muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam? Bapak saya Islam, nenek saya Islam, saya Islam. Baiklah, itu pun baik. Pada mulanya memang harus begitu. Tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam Islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita. Inilah proyek utama kita sekarang, mengislamkan orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Sejarah kehidupan Rasul umumnya memiliki kemiripan. Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri dan sebagian besar lalu hijrah. Itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah. Lalu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun luar biasa. Pantas kalau beliau itu masuk ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Khalilullah. Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu pelanjut sejarah, penyambung cerita si buah hati belahan jantung. Sampai pada satu hari, Hajar musyawarah. Kalau bahasa kita, Bang, bagaimana Hajar? Lama juga kita sudah berumah tangga kan, Bang? Ho-ho. Lalu, dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anak pun. Ya sabarlah. Pada waktunya, tentu akan ada juga. Tapi kapan lagi, Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana, Hajar? Begini sajalah, Bang. Bagaimana kalau Abang kawin saja lagi? Ya Allah, punya istri macam begini. Menyuruh lakinya kawin lagi. Tapi dasar Nabi Allah Ibrahim. Enggak mau ah. Saya kan cinta sama Hajar. Iya, soal cinta saya tahu. Dan saya tidak meragukan cinta Abang kepada saya. Cuma masalahnya saya enggak bisa memberikan keturunan, Bang. Bukan enggak bisa, belum. Sudahlah, kawin saja lagi, Bang. Enggak mau ah, enggak mau. Istrinya nyuruh kawin, lakinya ogah-ogahan. Sekarang kan tidak, istrinya larang kawin, suaminya malah nyerintil. Sampai ketika di desa, kata Ibrahim, ya kalau itu yang Sarah Hajar mau, biarlah, jadilah. Saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk saya itu. Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Nah, cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah. Setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Allah mau buktikan, mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Satu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembelih anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga. Ketelepasan ngomong, beliau pernah menyembelih 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing.
dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dilaksanakan penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Tidak cuma manusia, malaikat kagum, dipuji Nabi Ibrahim. Bukan main Ibrahim, kaya berani. Ya kalau miskin berani, nekat kali. Ini kaya berani. Menyembelih 300 unta, 1000 kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak, itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau? Ah, saya mah jangankan kambing sama unta, anak juga kalau saya punya disuruh potong, saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa ketelepasan ngomong begitu? Sebab waktu itu belum punya anak. Ngomongnya enak. Sama juga kita, gua mah kalau punya motor, siapa juga ketemu di jalanan, gua boncengin. Lagi belum punya. Kalau udah punya, lain gayanya. Itu, biasa itu, omongan orang belum kaya emang begitu. Saudara-saudara, sehingga omongan yang beliau sudah lupa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini. Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucunya dalam tidurnya mimpi turun perintah, ya Ibrahim uffi bi nuzrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar? Iya. Apa nazar? Dulu pernah ngomong apa, ingat enggak? Jangankan cuma kambing, unta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong. Dianggap nazar. Bayar nazarmu, potong anakmu. Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah apa cuma mimpi? Kalau mimpi kok jelas amat. Kalau perintah Allah kok kelewatan amat. Pakai anak disuruh potong, emang gak ada yang lain apa? Tiga malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah. Dan dilaksanakan dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada Siti Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Kemana pak? Pokoknya mau saya bawa. Berangkatlah anak beranak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis sibuk bukan main. Ini cobaan loh. Orang kalau mau ibadah, pak iblis paling gatal. Segala macam cara mereka lakukan agar orang jangan ibadah. Ini Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah. Ya Allah, lihatlah. Walaupun saya sudah punya anak, cinta saya kepadamu lebih besar, ya Allah. Walaupun perintah ini menyembelih leher anak sendiri, saya potong karena melaksanakan perintahmu. Iblis ribut. Mula-mula dia bisikin Nabi Ibrahim, hey Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu kecil, lucu-lucunya, masa anak begitu mau dipotong? Tega kamu Ibrahim. Ini perintah Allah, gak ada urusan sama ini. Kata iblis, waduh mantap juga nih. Hah? Kalau suaminya gagal, istrinya kali. Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Ini Siti Sarah barangkali. Kalau Siti Hajar barangkali. Kalau saya perdayai bisa terpedaya. Hajar? Ya. Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa kemana? Saya tidak tahu. Mau dipotong? Eh. Suamimu Ibrahim mau dipotong. Dipotong. Kok bisa begitu? Iya, katanya ini perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail, saya juga ibunya mau ikut dipotong. Wah, kata iblis ini gilaan lagi dari laki. Saya kira karena perempuan bisa barangkali dilemahkan semangatnya, nyatanya tidak. Ah, Ismail nih masih kecil kali ini, gampang dikelecehin. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu? Dipotong. Dipotong.
kok bisa begitu? Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap. Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ibrahim Ismail ngambil batu, disambitin Iblis. Izhab ya Na'i, pergi, laknat terkutuk kamu. Nyambitinnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut jumrah. Melontar, itu simbol permusuhan abadi antara manusia dengan Iblis. Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, Iblis itu datang dari tiga penjuru. Dari bapak, dari anak, dari istri. Kadang-kadang bapaknya nggak kena, istrinya dibujukin. Laki lono sok loyar menyumbang masjid. Jangan kasih, duit simpan aja baik-baik. Istrinya kena, anak. Segala macam cara Iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, Abah diperintah Allah menyembelih lehermu. Bagaimana? Kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan Abah. Insya Allah Abah akan menemukan saya termasuk orang sabar. Ini jawaban anak soleh. Coba kalau jawaban anak pintar enggak soleh. Bukan begitu. Ismail, saya disuruh motong lehermu. Bagaimana? Kenapa? Saya Pak, bapak aja yang tuaan. Pinter, tapi enggak soleh ya begitu itu, minteri jadinya. Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku, itu benar. Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian? Sehingga dengan demikian, kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Jangan takut berkorban, enggak usah cinta-cintaan. Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore keras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, tidak soal dia kepanasan dan kehujanan. Mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya. Contoh paling dekatnya kalau istrinya sedang mengidam. Biar tengah malam buta minta mangga dan gak musim mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga. Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat. Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alok. Tapi ini perintah Allah, laksanakan, resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah, perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya, ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu. Dan mudah-mudahan menjadi tampil, ibarat, dan contoh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.